Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayang Anda, yaitu Tutorial Gorden. Oke, ini adalah kain keras gulung, kira-kira 7 cm ya ukurannya, atau 4 jari ya. Ini ya, dari sini ya. Lalu kita buat 2 lembar, ada 2 ya. Lalu ini adalah ukurannya, jangan lupa kira-kira 1 meter kurang lebih ya, untuk panjangnya. Lalu ini adalah ukurannya, dari garis pertama ke garis kedua adalah 9 cm. Lalu kita beri jarak adalah 1 cm. Selanjutnya sama, dari garis ini ke garis ini adalah 9 cm. Lalu garis kecil ini adalah 1 cm. Sama, 9 cm, 1 cm, 9 cm, 1 cm. Sehingga sampai 8 gelombang. Seperti ini, bisa dilihat ya. Bisa lebih dekat. Ini adalah sentinya 9 senti ya, ke 10 ya, 10, 9, 10. Ini adalah jaraknya 1 senti. Kita buat ukurannya dulu supaya Anda lebih memahami tutorial gorden ini. Oke, seperti ini bisa kita lihat lebih dekat lagi. Oke, ini kita lihat lebih dekat. Ini adalah dari 0 dan 1. Ini adalah 9 senti ya, 9. Dan sisakan 1 cm atau 1 jari sehingga ke 10. Sama ya, dari ke 10 kita bawa ke 9 hingga ke 20 cm. Sama ke 9 juga. Ini ya. Ke 9 lalu ke 30 cm. Sama ya. Sama seluruhnya 9. Ini ya. Ke 50, 9 ke 60 sehingga ke 90. Ini 8 ya. Nah, 9 ke 90. Kita bikin 2 lembar. 1 2. Bikin 2 lembar. Oke. Kita pakai sentimeter. Sentimeter, bukan inci, tapi bat sentimeter. Pakai sentimeter. Oke, seperti ini bisa kita lihat keseluruhannya, maka seperti ini ya. Ini cara lain untuk membuat poni gelombang, gelombang gorden. Oke. Bisa dilihat ya. Tetap diperhatikan.